Batalion ketiga dari Brigade Mekanik ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina memukul mundur serangan Rusia di dekat Avdiivka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan keberanian dari tentara Ukraina menyerang dua titik tembak militer Rusia secara bersamaan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hasilnya salah satu kendaraan militer Rusia terbakar hebat hingga hancur berkeping-keping. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Sejak video ini diunggah belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Rusia. Kendati demikian, rekaman ini menuai beragam respon dari warga.